Selamat datang di. Apa sih? Selamat datang di. Di mana nih? Utamanya di Long. Saya Gazi. Saya Gilang. Di video kita kali ini kita mau ngapain ya? Saya mau ngasih penghargaan ke kamu. Kita mau mencari pundi-pundi percuanan nih. Betul. Nah. Dari Ciki. Nama Cikinya tuh dari Top 10. Top asli Top 10 tulisannya ya. Istimewa Jumbo. Tulisannya Jumbo. Tapi kecil. Kecil ya sebenarnya. Nah, ini tuh karakternya mirip kue taro ya. Taro. Snack taro kalau dari gambarnya. Katanya tuh ya. Ini tuh memiliki hadiah di dalamnya. Oh, hadiah apa nih? Nah, berapa sih harganya tuh? Untuk satu dus atau satu 40 biji. 40 biji itu 40.000 25.000. Berarti oh di bawah 1.000 harganya ya. Betul. Nah, di sini kita akan menguji keberuntungan lagi. Siapa di video beruntung? Di video yang mana sih yang enggak dapat banget tuh? Yang makan apa? Jeki. Oh, Jeki, Jeki Ceng. Cuma rasanya kita review dulu. Untuk rasanya sih taro. Tapi ininya terlalu keras. Teksturnya kayak kerupuk. Iya. Kan taro tuh agak keras. Hampos. Hampos keras. Jadi si taro mah kalau diemut tuh gampang liur. Ini Ini agak lama. Coba emut. Gak segampang taro. Gak ada yang ngerasa nih. Kayak gini, itu keras banget. Enggak. Tadi Jadi kayak kerupuk yang gak ngembang ya. Udah lanjut. Enak lah, rasanya mirip. Betul. Wow. Itu kerupuknya berat bro. Iya. Kayak kerupuk si snacknya berat. Tapi bener kan nih ada hadiahnya? Kalau di si judul penjualnya sih berhadiah. Berhadiah kerupuk. Berat ya? Gak ada. Taro. Ya, mau gimana lagi ya? Kita emang suka ngemil, tapi kan di ngemil itu sempat kamu mendapat suatu keberkahan. Ada keberuntungan, tapi nih ya, kayak menurut saya nih kayaknya gak akan dapat deh. Apa? Soalnya ini gak ada tulisan berhadiah di bungkusnya juga. Kalau di dus ada gak sih? Dusnya kita lupa ya? Ya, tapi kita ikuti dulu aja cara main si pedagang. Apakah ada? Gak ada, itu tidak ada. Tapi ini tidak cenderung ini ya. Gak bikin ini enak, tapi rasanya untungnya teh. Betul. Wow. Tidak. Tidak ada. Kayaknya gak ada deh. Tapi gak apa-apa lah, yang penting bisa jadi kontennya. Semoga ada. Ya, Jeki ajak kita kan. Jeki ada tulisannya gak ada apa-apa di dalamnya. Jeki ada tulisan hadiah gak sih? Ada di dusnya. Oh iya, betul. Tidak ada. Hilang sih, beruntung aja Wil. Jeki hancur. Beruntung anak saya. Iya. Hilang di Jeki. Ini sih emang ada tulisannya, ini saya batu nggak? Iya, nggak ada ini. Ini cocoknya dimakan bareng keluarga katanya. Aduh. Itu lihat di belakangnya ada tulisannya. Wah, nggak cocok buat ini ya. Saya udah 10. Ya, baru 7. Tunggu. Coba dilihat di tokonya, benar nggak? Saya cek ya, sambil cek di si tokonya. Cuma bisa saja Top 10. Nih bro, di sepuluh pertama juga sih nggak ada apa-apa. Iya nggak ada. Nih, berarti salah si pedagangnya cuy. Di si pedagangnya ada tulisan snack Top 10 istimewa Jumbo Ciki berhadiah. Tapi diulasannya coba. Gak ada. Diulasannya gak ada. Di toko lain ada gak Top 10? Coba ya. Gak ada nih, saya juga udah 10. Gak ada. Ada kresek gak sih buat sampah? Ini pasti gini paling.
Coba kamu cari saya sambil bersih-bersih. Oh, emang tidak ada. Jadi si top 10 ini tuh merek Ciki. Iya. Tapi bentuknya ada yang beda-beda. Ya, ada yang ring potato, beda-beda tipe gitu. Betul. Dan memang tidak ada hadiah. Di deskripsi toko yang lain. Cuma itu lihat cuma kapnya itu. Lanjut. What the fuck, man? Berarti ini emang apa? Ya emang tidak ada. Emang tidak ada hadiahnya? Mungkin, tapi kata tokonya ada. Iya, kita coba ya. Coba kamu sambutnya saya bersihin dulu. Ini kayak gini nih, enak tuh. Menurut saya terlalu keras itu. Jadi kayak kerupuk. Enggak, bumbu. Oh, bumbu gitu. Yang kayak gini nih ya. Micinnya tebel banget. Yang warnanya lebih pucat gitu. Wow. Wow. Kita santai-santai dulu aja. Karena videonya biar agak lama. Masih gini. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Kita namanya juga kan mencoba keberuntungan, siapa tahu apa dapat uang yang lagi bungkusin nyemplung ke situ. Waduh. Tapi apa sambil bincang-bincang dulu aja kali ya. Betul. Ini tuh enggak gila rasanya tuh. Kita taruh. Tapi menurut ya, daripada tahu sih lebih milih ini. Lebih padat soalnya, lebih bisa ngenyangin dan lebih gurih. Spesialis cici murah dong itu. Iya dong. Gurih dan tidak bergizi. Waduh. Tuh di, kalau taruh di belakangnya ada kandungan gizi ya. Ini? Gak ada dong. Cuma makan bareng keluarga, biar gak mati dong. Bareng-bareng. Gak ada. Ya mau gimana lagi, kita tetap buka semua. Coba tahu masih ada keberuntungan yang menaungi kita. Betul. Berarti terakhir itu Jackie ya? Jackie gak dapat, tapi Jackie mah kita merasa diculasi. Kenapa? Di dusnya kan ada tulisannya. Tapi ya ada juga beberapa ya, saya baca di ulasan beberapa toko. Jadi, di sidusnya ada. Di sidusnya itu ada tulisan berhadiah. Tapi di bagian sininya tuh kayak udah bekas dibuka. Udah di-press lagi. Oh, akal-akalan gitu ya. Dan si cikinya tuh udah alot. Waduh. Karena enggak benar mungkin nge-press-nya. Ya, juga ada permainan juga bisa. Wow. Waduh. Benar, Bro. Duh, mana nih? Cuma coba aja sini. Ini cukup. Gak penuh. Tidak ada. Tapi gak salah si pabriknya juga ya. Salah toko yang di Tokopedia. Untung tuh. Untung enak. Enggak, untung saya beli. Cuma satu ya. Padahal dia dagang ciki banyak. Semua semua cikinya di belakangnya tulisannya berhadiah. Fuck. Enak ya, ada peris-perisnya. Tapi nggak merata itu yang ya. Tapi enak yang nggak meratanya? Enak, ibu kan dia nggak merata itu, enaknya yang tebal. Yang tipis jadi kayak taruh kurang bumbu banget. Nah, yang ini saya sudah dan beres, sudah penuh. Sambil bersih, Bro. Iya. Jadi ya ini nggak kesalahan, jadi kita sebenarnya harus lebih teliti gitu. Ya, kalau misalkan di si online shopnya ada tulisan berhadiah, kita cek lagi di online shop lain. Soalnya ciki ini, jarang yang jualnya cuy. Sejauh ini hadiah maksimal yang kita dapat itu Panzer ya. Panzer 12.000. Perbandingannya juga kan lumayan daripada yang mana? Yang Chicky Balls. Chicky Balls harga dapat Cheese Ball. Dapat segitu tapi harganya lumayan mahal. Masuk masuk emang itu. Masuk. Wah, semangat sobek. Nah, udah nih. Dapat berapa? Kurang lebih 3 bulatan yang kayak gini ya. Betul. Tutup. Jadi sebenarnya ini tuh, inilah ini tuh dua kalinya ini kayaknya. Jadi ya kurang lebih 4 kayak gini. Tapi ini lumayan berisi lah dibandingkan dari yang sebelum ciki yang sebelumnya. Betul. Kelihatan lebih padat ini tuh. Lebih enak ya. Ada variasi lah, bukan lebih masak enak lah. Lebih variasi dari yang. Tapi kalau buat cemilan lebih enak ini. Iya. Kalau itu kan terlalu cepat habisnya. Soalnya micinnya banyak banget tuh. Bikin apa? Paling udahlah ya. Betul.
Ini kita ternyata ditipu oleh kebodohan toko dan kebodohan kita. Betul, tidak teliti. Tidak teliti. Nanti selanjutnya saya bakal lebih teliti lagi nih. Iya, betul. Soalnya ada beberapa lagi yang belum dibeli. Dan untuk yang suka konten bongkar ciki atau bongkar mystery box, komen harus ngapain lagi? Betul. Terus kalau yang suka videonya, jangan lupa di like dan juga di komen dan juga di share videonya. Terus di subscribe kalau udah di subscribe. Nyalain loncengnya dong. Paling segitu doang. Bye.